Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim, selamat datang kembali di Halim Link Official YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online. Bisnis online itu bisa dibangun di Blogspot, bisa dibangun di WordPress, dan bisa dibangun di YouTube channel. YouTube channel kita bisa mendapatkan keuntungan ganda, mulai dari keuntungan penjualan dan keuntungan monetize. Bayangkan kalau seandainya YouTube channel juga saya letakkan di WordPress, saya letakkan di Blogspot, sehingga pada saat itu WordPress maupun Blogspot bisa melakukan proses optimasi YouTube channel, bisa mendapatkan pendapatan keuntungan penjualan tentunya, dan juga bisa mendapatkan pendapatan AdSense. AdSense kita tanam di Blogspot, kita tanam di WordPress, sehingga penghasilannya menjadi ganda. Namun, kalau seandainya kita membuat Blogspot dan WordPress pertama kali, itu sama saja kita membangun toko di hutan belantara. Artinya, tidak ada orang yang akan mengunjungi Blogspot kita, tidak ada yang akan mengunjungi WordPress kita. Satu-satunya cara, toko ini saya geser ke mall. Karena di sana banyak orang lalu lalang. Nah, tujuan menggeser ke mall, toko digeser ke mall, artinya agar supaya banyak pengunjung, banyak yang belanja. Bagaimana kalau seandainya di Blogspot dan WordPress? Agar supaya meningkat jumlah pengunjung menuju Blogspot dan WordPress kita harus melakukan proses backlink. Selain SEO yang lainnya, SEO on page. Kenapa backlink sangat penting sekali? Berdasarkan informasi yang saya baca di Ahrefs, itu memiliki kekuatan 40% lebih agar supaya performa dari website kita naik. Jadi, sebaiknya lakukan backlink sebanyak-banyaknya. Kali ini, saya akan berbagi cara untuk mendapatkan ribuan backlink, yaitu backlink redirect. Seperti apa caranya? Kita berdoa terlebih dahulu yuk. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih. Langsung saya perlihatkan tools atau aplikasi yang sangat bermanfaat untuk mendapatkan ribuan backlink redirect dalam hitungan jam. Aplikasinya adalah GSA URL Redirect Pro. Aplikasi ini, tools ini sangat luar biasa, dan tools ini dirancang untuk mengerjakan output dari GSA Search Engine Ranker. Jadi, memang dirancang untuk diletakkan di belakang. Jadi, ada proses di GSA Search Engine Ranker, output dari GSA ini dikerjakan oleh GSA URL Redirect Pro. Namun, kali ini saya balik. GSA URL Redirect Pro bekerja di awal, menghasilkan backlink, kemudian dikerjakan oleh GSA Search Engine Ranker. Seperti apa prosesnya? Kita ikuti tahap demi tahap yuk, agar supaya pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kecilkan dulu diri saya. Oke, saya sudah mengecil. Langsung saya masuk ke server. Ya, ini adalah saya menggunakan server yang ada di rumah saya tanam di rumah saya. Pertama kali, saya harus melakukan setting GSA URL Redirect. Settingnya letaknya di sini. Yang perlu dilakukan setting adalah saya melakukan filter by link. Pertama kali thread-nya harus kita susun terlebih dahulu. Saya meletakkan thread-nya sangat kecil karena banyak proses yang bekerja di dalam server ini. Jadi, karena ini tidak begitu penting, jadi thread-nya, pekerjaannya dalam jumlah paralel itu adalah 50. Kemudian page rank-nya saya filter off, artinya mulai dari 0 sampai 10 saya kerjakannya. Site-nya saya bebaskan, kemudian negara saya bebaskan, dan saya hanya menggunakan HTTPS, saja. Saya juga bisa menggunakan both, artinya dua-duanya, jadi tanpa filter.
Dengan tujuan saya juga bisa menangkap HTTP, juga menangkap HTTPS. Jadi saya pilih aja menangkap HTTP dan HTTPS. Ini semua sudah saya susun dan saya menggunakan proxy. Proxy dengan tujuan pada saat pencarian itu tidak bisa pindah-pindah IP. Kalau seandainya pekerjaan berulang dilakukan di satu IP, itu mengakibatkan akan di-ban oleh Google sehingga perjalanannya menjadi tersendat. Saya lakukan menggunakan proxy. Semua sudah saya proses di sini, ini adalah poin-poin yang harus disetting agar supaya pekerjaannya mencari URL redirect itu berjalan dengan baik. Selesai, sudah, saya tutup prosesnya dan saya menuju long URL yang akan kita backlink. Saya sudah memiliki long URL-nya adalah di sini website saya yang saya gunakan melakukan proses optimasi YouTube channel saya. Yaitu website-nya adalah halimp.com/atom.xml. Di sini saya melakukan proses optimasi semua bagian yang ada di dalam website saya. Website saya menggunakan Blogspot yang saya redirect ke halimp.com. Selanjutnya, apa saja keyword yang harus saya buat, harus saya isi? Saya akan isi keyword tentang SEO, tentang backlink, tentang Blogspot, tentang WordPress, tentang YouTube. Itu saja yang paling penting yang saya masukkan karena poin-poin inilah adalah merupakan bagian yang akan saya gunakan untuk melakukan optimasi Blogspot saya. Selesai, langsung saya eksekusi. Prosesnya ini akan berjalan sekitar ya 1 jam dan ini sudah mulai bergerak. Dia sudah melakukan pencarian situs-situs yang cocok untuk digunakan untuk redirect. Posisi sudah berjalan 138, cukup banyak berjalan. Ini sudah masuk 200. Posisi masih sekitar 5% dari bar yang ada di sini. Dari barnya masih sekitar, ya kalau boleh saya sebut, 5%. 5% sudah tembus sekitar 300-an di sini. 200-an. Saya off-kan dulu sementara. Artinya bukan off. Saya silent agar supaya tidak terlalu lama video ini tidak terlalu lama kalau seandainya saya harus menunggu prosesnya selesai. Jadi sekarang saya off dulu ya. Proses masih lama ya. Dan di sini terlihat ada yang berwarna-warni, ada yang warna kuning, dan ada yang berwarna hijau. Kuning artinya no follow. Kalau hijau, do follow. Jadi itu sangat baik untuk kita manfaatkan kalau do follow. Kalau mau disensor do follow saja bisa. Nanti kita sensor dengan menggunakan Excel. Oke, saya off lagi. Masih lama. Masih 10% masih. Ya, saya off dulu.
proses kelihatannya segera berakhir nih. Sekarang sudah mengumpulkan sekitar 9.900 sekian redirect backlink. Proses sudah mendekati 100%, tapi masih berputar. Kira-kira sebentar lagi berakhir ini. Sudah waktunya sudah, request time-nya sudah 000. Mungkin dalam waktu beberapa menit lagi, beberapa detik lagi, ini akan berakhir. Kita tunggu sebentar. Sekarang counter sudah berhenti, ada di 955. Oke. Kita mendapatkan backlink redirect sebesar 9.956. Luar biasa yang kita dapatkan dalam waktu sekitar 49 menit. Waktu 49 menit melakukan proses ini. Sekarang yang akan saya lakukan adalah melakukan copy semua hasil dari backlink ini tadi, redirect backlink, saya kopikan ke Excel. Seperti apa caranya? Saya tekan OK terlebih dahulu, kemudian saya klik kanan, save all. Save all, kemudian saya OK. Ini adalah semua tipe-tipe redirect yang saya dapatkan. Tekan OK, kemudian saya simpan di salah satu folder dalam format TXT di sini. Saya sebutin aja halimp.txt karena saya melakukan proses redirect backlink untuk halimp.com. Saya simpan dan di sana ditanya apakah dengan link type-nya. Ya, saya simpan dengan link type-nya. Selesai. Sekarang ini saya akan pindah ke komputer saya yang lainnya. Karena ini adalah prosesnya ada di server, saya pindah ke komputer yang saya gunakan untuk proses rekaman ini. Oke, sekarang saya masuk ke Excel, mudah-mudahan sudah tersimpan. Saya buka terlebih dahulu. Ya, ini adalah hasilnya. Hasil dari GSR Redirect Pro. Kita lihat jumlahnya apakah betul. Saya hapus dulu aja baris yang ke ini, ada 4 baris ini. Untuk mengetahui jumlahnya apa memang betul, ada sekitar, ya betul, ada 9.956. Dari semua yang saya dapatkan ini, saya kopikan, saya masukkan ke dalam GSA Search Engine Ranker, dengan tujuan akan dilakukan rebacklink lagi. Jadi level satunya ada 9.956, kemudian level keduanya saya gunakan GSA Search Engine Ranker, agar supaya kekuatan dari website saya di blogspot halimp.com itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan sampai di sini proses mendapatkan redirect backlink. Selanjutnya, redirect backlink ini akan saya tanam ke GSA Search Engine Ranker dengan tujuan melakukan proses rebacklink. Bagaimana keseruannya? Nanti akan saya share. Jangan lupa subscribe agar supaya dapat update terbarunya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya.